Nah, di bagian belakang bagasi mobil kita punya satu aksesoris yaitu rear door sill nih, sahabat Toto. Jadi ini adalah pelindung bagian frame pintu bagasi mobil. Kalau misalnya kalian suka bawa barang-barang berat di dalam bagasi, jadi kalau misalnya kalian mau angkat barang, butuh tumpuan, dia nggak bakal merusak si bagian asli dari frame pintu mobil karena sudah ada aksesoris rear door sill ini yang bisa melindungi dari goresan-goresan ataupun lecet-lecet. Dan kalian juga bisa ngelihat, ini bahannya stainless steel. Jadi super kuat banget, nggak bakal penyok-penyok ataupun pecah. Dan ditambah ada aksen warna stainlessnya. Jadi makin keren banget nih sahabat Toto. Dan juga nggak cuma satu bagian aja, tapi dua bagiannya, bagian kanan, bagian kiri sudah terlindungi. Jadi sudah tercover maksimal gitu sahabat Toto ya. Jadi kalau misalnya sekarang bawa barang berat ataupun yang tajam-tajam, kalau misalnya butuh tumpuan itu nggak bakal merusak sama sekali bagian asli mobilnya. Karena sudah ada aksesoris rear door sill untuk si Hyundai Stargazer dari Auto Project pastinya. Halo Sobat Toto, hari ini kita ada pemasangan rear door sill untuk Hyundai Stargazer. Jadi pemasangannya cukup mudah ya. Kita tinggal buka semua tremnya. Ini untuk bagian sebelah kiri. Kita buka dulu. Kemudian setelah itu kita kasih primer ya di bawahnya. Kemudian kita tempel. Usahakan presisi ya. Lanjut yang sebelah kanan. Kita beri lagi primer. Jangan lupa. Dan kemudian kita tempel. Sekali lagi pastikan sebelah kanan sama kirinya ya, itu sama presisi. Setelah itu kita buka lapisan pelindungnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project, bikin mobil auto keren. Thank you.